nih kawan nih. Kita ketemu angler cilik nih. Angler cilik nih. Siapa namanya, Dek? Namanya siapa? Hah? Dapa. Dapa namanya, kawan. Nah, ini deh. Udah naik tuh satu ekor, kawan. Nah, ini bapaknya nih. Siapa namanya, Bang? Abang siapa namanya? Rudi. Bang Rudi nih. Bapaknya Dapa nih. Bang. Bang. Saya naikin ke YouTube nggak apa-apa? Ya? Iya. Nah, ini kawan nih, ada Pak Iman juga nih. Mantap. Ini Pak Iman dari mana, Pak? Wih, Kota Bumi. Mantap. Ini tempatnya Bang Jangkung nih. Tetangganya. Mantap kawan nih. Kemarin. Ini kawan nih, di sini juga ada yang jual lumut nih, Pak Suni nih. Lokasinya dekat. Muta aja mandor-mandor gitu. Hah? Mandor. Mandor Murta. Mandor Mursan. Oh, Mandor Mursan. Di sini nih, lokasinya apa namanya nih? Dekat empang. Mandor Mursan. Iya, pemancing Mandor Mursan nih. Lumutnya bagus nih, kawan. Nah, nih kawan, yang punyanya Bang Munang ya. Bang Munang. Harian 20.000, kawan. Oke, kawan, kita lanjut cetak. Empang yang terujung ya, kawan ya. Yang sebelum amal jariah. Empang Bang Munang, harian 20, kawan. Besok boleh merapat. Nah, nanti saya akan coba tester empang ini untuk mabar MPD, kawan. Ya, mungkin nanti agak sore lah. Di sana kobaya-kobaya fishing. Nah, ini kawan nih, abang tadi yang anaknya yang tadi saya kasih tester nih. Masih dia masih mancing. Nah, ini Bang Rudin, abang ini masih. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Foto Baruna. Baiklah kawan kita, sekarang kita mancing nila lagi nih. Untuk saat ini saya berada di Salembaran Jati. Untuk spot ini empang bangunan kawan. Untuk hariannya 20.000. Nah, ini lokasinya kawan. Di sana persis amal jariah. Dan untuk trip kali ini saya sama Bang Ludin, Nando Kusami. Nah, dan satu lagi Bang siapa? Bonyok, ya. Di sebelah kanan saya nih ada Bang Haji sama anaknya, ya sip. Nah, di sana juga ada kawan-kawan dari MPD kawan. Dan di pojok sana ada Kobaya Baya Fishing Channel. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan juga komen. Kita langsung lanjut cetaknya. Mudah-mudahan bisa panen dan banyak bobotnya yang naik. Amin. Salam Gendak Angler Indonesia. Amin kata Bang Haji tuh. Dia udah dapat banyak kawan. Iya, angler ini emang benar-benar kreatif. Benar-benar kreatif ini aki-aki. Pokoknya bisa digoreng. Oh iya, bisa digoreng, diangkut sama dia kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan. Bertujuan hanya untuk peribadah kepada berharap suara arah. Iya, masih terbang, pada jam itu berada. Berada kita berapa? Kita berangkat ke bangunan masjid dulu kita. Yang sedang membangun, yang sedang terus. Jadi kita ini pas persis di belakang amal jariah kawan, yang mau mengarah ke rawa lumpang. Tapi suaranya terdengar keras banget nih, pas turun angin lagi. Amin. Gendak takut. Ya, tuh kawan Gentak yang baru bergabung ya, silakan like, share, komen, dan jangan lupa di subscribe. Waduh, menarik. Mulai rame kawan. Kita pakai satu tagging aja kawan nih, karena pakai dua agak repot saya. Hai kawan, mantap. Jos, ini umpan apa nih Bang Haji? Biasa, umpan udang ini mah. Umpan udang dia. Ya, nyari babon kita nyari babonnya. Mantap.
baru naik ini anakan. Ini yang tempo hari yang di Empang Parisan nih yang narik gabus kawan nih. Gabus 2 ekor itu. Dia emang kreatif dia. Mantap. Jos. Bismillahirrahmanirrahim. Duh. Kencang banget anginnya kawan. Kita ngelawan angin nih. Sekedar tips buat kawan ngendak yang sebaiknya kalau untuk mancing itu kita jangan berlawanan angin kawan. Jadi selain kurang nyaman, lempar juga agak susah. Biasanya ikan juga tidak bisa nitik satu titik. Untuk empang ini baru semingguan nih kawan nih, baru seminggu buka ini. Bawa ke atas. Ih. Babon kawan. Babon net. Lihat. Oh. Karena gede-gedenya banyak kawan nih, karena baru buka ini. Yo lo. Gendak. Wis. Naruhnya kayak babon kawan. Inti. Kumpul ya. Dan dua jarinya kawan. Dua jari tiga jari kumpul nih. Ramenya kumpul. Kumpul ikan ramenya nih, ikan gacor. Din Genta kawan. Wih, mantap. Iya, barang kerir. Jos. Sangin. Iya. Ngopi dulu kawan. Kita ngopi dulu. Biar segar nih. Biar jelas lihat pelampung. Ede ya. Ada menarik babon lagi kawan tuh. Sana tuh. Anaknya Bang Ajin. Narikin babon terus ya. Enggak, tenang aja. Enggak. Tes doang, tester. Iya, sip. Tadi saya nunggu teseran. Saya juga beres ah. Coba di sini nih. Mana? Sini. Dalamnya. Ini dia kawan nih. Nah. Babon lihat. Pakai udang nih kawan nih. Pakai lumut. Oh, ini pakai lumut. Mantap. Nah, ini hasil yang tadi nih. Kalau saya enggak dapat ikan kawan. Nih, hasil yang tadi. Wuh, panen. Mantap. Hasil yang tadi. Babon kawan. Waduh, lumayan banyak. Nah ini sama Asep nih. Oh. Kemarin kayak begini tadi ada 5 biji kan dia berapa kali jadi macet. Yo. Bisa banget. Untuk kawan. Baunya lari ke bawah kangkung. Sebenarnya kota tenang. Pintar dia. Yo. Mantap. Waduh. Lihat. Waduh. Babon. Jos dulu Bang Aji, jos dulu. Gede. Jos, mantap. Siang hasilnya oke lah. Mantap. Besok kita serang pagi. Mantap. Besok pagi. Jangan lupa di subscribe. Oh. Mantap. Bang Kobaya channel di mana? Nah ini channel Bang Kobaya. Dia lagi tester. Nanti untuk spot kita berikutnya kawan. Jadi untuk lokasinya Empang Amil Jali, Empang Jali. Nah ini cirinya pabrik ini kawan nih. Pokoknya empang terakhir, empang yang ujung di sana itu Amil Jali ya. Ini kawan. Nih bangunannya. Ya malu-malu dia bangunan. Mantap. Ini dia.